Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Wong Jatipuro. Hari ini saya berada di daerah Sukoharjo, tepatnya di Jalan Raya Ngorunggi, Jatipuro. Sore ini saya ingin melihat pabrik serat rayon PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM. Pabrik serat rayon yang berada di lahan seluas 65 hektar ini dibangun pada tahun 2012 oleh PT Sri Rejeki Isman Tekstil atau Sritex. Pabrik Sritex didirikan dari sebuah perusahaan perdagangan tradisional yang menjual produk tekstil dengan merek Sri Rejeki yang berlokasi di Pasar Klewer, di Kota Solo. Dengan dibangunnya pabrik rayon ini diharapkan bisa menyuplai kebutuhan bahan setengah jadi pada pabrik tekstil Sritex di Sukoharjo. Pabrik Sritex Sukoharjo didirikan oleh HM Lukminto pada tahun 1966, dan 2 tahun kemudian Sritex membangun pabrik pertamanya di Baturono di Kota Solo untuk memproduksi pemutih dan kain celup. Perusahaan Go Public pada tahun 2013 ini, berganti nama menjadi PT Sri Rejeki Isman TBK dan menjadi salah satu produsen tekstil dan garmen terintegrasi vertikal terbesar di Asia Tenggara. Pabrik Sritex ini berkantor pusat di Kota Sukoharjo mampu memproduksi 4 unit produksi diantaranya pemintalan, penenunan, pencelupan, dan garmen. PT RUM sendiri merupakan anak perusahaan PT Sri Rejeki Isman TBK atau Sritex, yang berlokasi di Plesan Nguter Sukoharjo, sekitar 15 km dari kota Surakarta. Pabrik RUM memproduksi serat rayon atau kapas sintetik yang nantinya untuk memasok kebutuhan lini bisnis utama pabrik Sritex yaitu garmen. Serat rayon merupakan bahan baku benang yang nantinya dikirim ke pabrik garmen Sritex berjarak sekitar 5 km dari pabrik rayon ini. Sritex sendiri mampu memproduksi seragam militer untuk pasukan elit Indonesia dan negara-negara Eropa hingga pasukan NATO. Saat ini PT RUM sudah beroperasi. Namun, dalam perkembangannya banyak hal yang harus disempurnakan sebelum berproduksi secara penuh. Direktur Umum PT RUM Muhammad Rahmat mengungkapkan, PT RUM ini diproyeksikan akan menghasilkan 80.000 ton serat rayon per tahun, dan serat rayon yang dihasilkan sendiri 20% akan diekspor ke luar negeri dan 80% untuk kebutuhan domestik. Selain menambah investasi untuk teknologi pengolahan limbah, perusahaan ini juga harus menambah investasi untuk jaringan listrik. Polemik antara PT Rayon Utama Makmur dengan warga Sukoharjo masih belum tuntas meskipun sudah lebih dari setahun berlangsung. Hingga kini, PT RUM belum mampu menghilangkan bau busuk yang ditimbulkan oleh limbahnya. Sejak dilakukan uji coba pada Oktober tahun 2017 tahun lalu, PT RUM sudah mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Pasalnya, bau busuk yang terus muncul saat pabrik serat rayon ini berproduksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan, sanksi teguran akan diberikan kepada PT Rayon Utama Makmur untuk menindaklanjuti keluhan warga terhadap bau busuk limbah perusahaan itu.
Apalagi akhir-akhir ini, warga Nguter Sukoharjo kembali mengeluhkan bau busuk akibat pencemaran air dan udara dari PT RUM ini. Petugas Dinas Lingkungan Hidup telah diterjunkan untuk memeriksa lokasi pembuangan limbah pabrik tekstil tersebut yang tidak jauh dari pemukiman warga. Menurut petugas lingkungan hidup yang diterjunkan, mereka menemukan ada beberapa kebocoran dari pipa pembuangan limbah pabrik tersebut. Menurut salah satu warga di sekitar pabrik, selama 4 tahun ini PT RUM beroperasi, banyak kerugian yang dirasakan warga akibat limbah yang dihasilkan. Salah satunya warga sering merasa mual, pusing hingga sesak nafas. Apalagi limbah sisa tekstil yang dihasilkan pabrik tersebut juga mencemari aliran sungai dan sawah sekitar. Untuk saat ini PT RUM sedang memasang 3 mesin tambahan instalasi pengolahan limbah yang menghabiskan biaya total 700 miliar, dan pemasangan mesin itu digadang-gadang baru bisa kelar pada tahun ini. Dan mesin tersebut diklaim mampu menyelesaikan persoalan bau busuk limbah yang selama ini dikeluhkan warga sekitar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PT RUM untuk membenahi pengelolaan limbah udara guna menekan bau busuk tersebut. Dari memasang alat web scrubber, PT RUM juga telah memasang berbagai alat untuk menghilangkan limbah udara dari memasang continuous emission monitoring system dan jaringan perpipaan yang ditanam di dalam tanah. Itu tadi sedikit ulasan tentang polemik limbah pabrik RUM di Nguter Sukoharjo. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf dan silakan tulis pada kolom komentar. Sekian dulu dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.